Urutan nafkah diri sendiri, anak, bapa, ibu, cucu, datuk, keluarga. Mulai dengan diri kamu, cekah pada diri kamu. Jika ada lebihan, maka untuk isteri kamu. Jika ada lebihan, maka untuk adik keluarga kamu. Jika ada lebihan lagi, maka untuk begini, begitu. Yang ini orang yang di hadapan kamu. Di kanan, di kiri kamu. Riwayat Imam Muslim. Baik. Kalau beri sahabat-sahabat ni, kalau akhirat, didulukan diri sendiri. Kalau dunia, didulukan orang lain. Jadi tengok, benda akhirat, kita dulukan diri sendiri. Kalau ada kita nak bayar zakat. Contoh zakat tahun itu RM10. Nah, maka dia ni suami isteri. Faham? Dia hanya ada RM10 lebih. Maka wajib bayar untuk diri sendiri saja. Tak wajib untuk isteri. Nampak? Jika ada lebih, baru wajib untuk isteri. Lepas isteri siapa pula? Ibu bapa. Lepas ibu bapa, kalau tak ada anak lah. Kalau ada anak, anak-anak. Nah, kemudian adik beradik. Soalan seterusnya.